Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kembali bersama saya Arafa di JTR channel. Nah, kali ini kita kedatangan barang lagi guys. Dari mana kalau kalian tahu? Dari luar negeri. Sombong amat. Oke guys, walaupun dari luar negeri tapi harganya gak mahal-mahal amat kok. Harganya cuma 156.700 rupiah. Nah, barang apa itu guys kalau kalian penasaran? Ini guys, apa ini guys? Ini peredam suara dari luar negeri guys. Sombong amat. Peredam suara. Apa ya? Peredam suara itu yang biasa kalau YouTuber pakai itu yang warna hitam kayak gelembung-gelembung itu yang timbul itu, yang spon itu. Ah, itu namanya peredam suara guys. Biar apa ya? Biar suara kita itu lebih bergema lagi atau lebih noise-nya kurang lagi gitu. Biar bagus aja katanya. Soalnya aku nggak ahli. Oke guys, biar nggak lama-lama kita langsung aja guys unboxing barangnya. Oke guys, kita langsung aja unboxing guys barangnya ini. Oke, ini spon nih. Kita tapi pelan-pelan guys. Terus ini aja lah. Guys, kita lihat. Packingnya lumayan rapi ya. Open dari luar negeri. Rapi banget kayaknya ini. Cuma pengirimannya itu agak lama guys. Sekitar berapa ya? Seminggu lebih. Tapi ongkirnya gratis ya. Oke guys, biar gak lama-lama, jangan banyak bacot. Nah, oke guys, tadi kalian udah lihat unboxingnya dan kenapa saya memakai baju berbeda karena di keterangannya untuk spon yang tadi kita unboxing ini itu harus didiamin 24 jam dulu guys biar dia mengembang kembali. Kan kemarin itu di kayak dilipat-lipat gitu kan, jadi nggak mengembang. Sekarang udah 24 jam, nggak 24 jam juga sih, tapi yang intinya udah mengembang guys. Ini udah mengembang dan ada 12 piece. Oke. Dan untuk nempelnya ini juga harus menggunakan double tip khusus guys, khusus spon seperti ini guys. Gak tahu ini mereka bakalan bisa lihat. Ntar kalian juga misalnya pengen beli, kalian tinggal cari aja di toko double tip spon, bilang aja gitu. Oke guys, langsung aja guys kita ke pemasangannya dan mungkin akan dipercepat di pemasangan. Oke, let's go. Nah, oke guys, gimana dengan background baru saya? Sebenarnya ini sih menurut saya lebih ke apa ya? Saya lebih ngejadiin background daripada peredam suara. Soalnya saya juga kurang mengerti mengenai peredam suara, mengenai kualitas-kualitas suara gitu. Dan juga ntar mungkin kan ini tadi kalian lihat itu masih ada yang kosong banyak. Soalnya ini cuma 12 pieces. Ntar mungkin saya beli lagi buat menuhin bagian belakang ini semua. Jadi ntar kalau misalnya saya bosan pakai green screen, bisa pakai background ini guys. Oke guys, ntar untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi, kalian bisa cek di situ. Dan untuk ukurannya sendiri 12x12 dan tebalnya sendiri 2,5 cm guys. Dan ini dari luar negeri, jadi kalian mungkin kalau ingin beli agak lama gitu. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Dan jangan lupa aktifkan notif kalian biar gak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke guys, sampai jumpa. See you, bye.